Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak buat tutorial tentang menukarkan kunci motor Suzuki FF110, yang mana kunci ini ada masalah, iaitu dia panggil, dia tak contact. Apabila kita on, dia boleh mati enjin, dan kalau terentak pun dia boleh mati enjin. Okey, kita mula kerja. Sekali dia kena buka semua. Panjang pula. Yang pendek. Tempat sempit kena pakai screwdriver pendek lah. Betul dia tak mahu ni. Sana tak perlu buka. Lagi sekali. Tengok. Yang belah sana tak perlu buka. Cover dia pun tak buka. Tak buka. So buka cover ni je. Buka cover ni je. Nak cantik tak? Nampak kerja kan? Nak mudah kita guna spanati. Keluarkan soket, kita tekan ni. Baru kita tarik. Masuk ni. Dia ada bunyi tik. Ketat. Make sure dia sebab dia belum keras apa kan. Ada free lagi. Okay. You ketak kira. Let's go. Let's go. Cara nak buka kunci seat, kunci nak tukar kunci seat. Ada masalah kat ni? Tukar sekali tak, sebab tak ada masalah. Tapi sebab kunci dah ada kan? Kunci dah ada, anak kunci yang sama kan? Kalau tidak kena pakai dua kunci. Tidak pakai dua kunci. Betul juga.
cabutkan ini. Cabutkan ini senang dia. Mana kunci lah? Mana kunci baru? Kita tengoklah kedudukan dia. Senang kita nak masukkan ini. Pusingkan ke sini. Okey. Dia macam ni. Masuk. Pusingkan ke belakang. Baru kita tekan. Tekan dengan player lah. Boleh lah. Malah sikit lagi. Okey. Teteslah nampak dia bergerak sini. Okey, bagaimana boleh berfungsi dengan baik lah. Baru kita pasangkan skru dia macam tadi. Okey, kita dah berjaya menukar kunci Swiss bahagian depan. Cuma kita nak pasang cover dia balik seperti yang mana kita buka tadi. Skru dia semua kita akan ketatkan. Okey, terima kasih.